Oke teman-teman, kita lanjut part 13 ya, membacakan harapan dari para player Persib Mania. Oke, langsung kita ke harapan yang pertama. Harapan yang pertama dari Kenari, harapan aku ada bus baru, ada asap bus saat jalan, ada traffic baru pejalan kaki, ada jalan off-road, ada kota Lombok dan Batam, dan teman-teman bisa baca sendiri sampai bawah. Oke, kita next ke harapan yang berikutnya. Harapan yang kedua dari Raditya, harapannya cuma satu, yaitu loading map ya, loading mapnya dihapus ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ketiga dari Adri, harapan busit versi 3.8, yaitu pembaruan map Sumatera, penambahan rumah supir, penambahan ada jalan kaki supir al map. Itu aja ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang keempat dari siapa ini, ndak ada namanya ya, cuman tulisan O. Harapan gue ada pantulan cahaya lampu strobo, lampu rem di aspal, saat hujan diberi efek percikan air di bagian bannya, efek debu ketika melewati jalan tanah, lampu kabin, saat hujan ada efek embun di kaca ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang kelima dari Zaki, harapan busit versi 3.8, strobo bisa tumpuk, ada lampu kolong, ada lampu interior, telolet dirombak basuri, bus dirombak model sekarang ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang keenam dari Muhammad Nur Faiz, harapan saya ada ruko mixway, harapannya cukup bagus ya, yang toko lagi viral itu ya. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ketujuh dari Rinto, harapan gue dari dulu map Kalimantan aja, terserah mau kota dari mana saja, yang penting dari Kalimantan. Dah, makasih ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-8 dari Surya, harapan saya tambah map Papua dan Maluku, kota Ambon, kota Bumi, Kabupaten Biruen, Sabang, Kabupaten Semuelue. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-9 dari Story, harapan versi 3.8, pejalan kaki, macet, laka, hapus loading map, dan teman-teman bisa baca sendiri sampai bawah. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-10 dari Surya, harapannya untuk versi 3.8 yaitu map Kota Bumi, map Kabupaten Bireuen, map Sabang, dan teman-teman bisa baca sendiri sampai bawah ya. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-11 dari Raditya, harapannya untuk busit versi 3.8, mode mapper jangan bayar, tol supir seperti kayak luar jendela, pas mau bayar pom bensin ada orang yang ngisi motor juga, ada ngisi bensin juga, nggak ada bug, hilang iklan, nggak ada loading map, kayak seperti dunia nyata ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikut. Harapan ke-12 dari Mas Boy, harapan saya animasi sopir pegang dan kendali setir saat mode kamera kabin saat mabar, narik maupun ngelayap ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan 13 dari Rizky, harapan saya tolong ada Pulau Sulawesi grafik ETS2 ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-14 dari Siu, harapan aku untuk versi 3.8, kota Blora, Muarak, Bungo, Aceh, Bengkulu, bisa pakai lampu kolong, mabar bisa masuk bus teman, dan tambahan bus sesar 2 agar gak pakai code name, penambahan velg asli untuk bus, dan teman-teman bisa baca sendiri sampai nomor 10. Oke, kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-15 dari Fatur, harapan saya untuk versi 3.8, bus baru SR2 dan GP3, bus di garasi diperbarui lagi, mode makan, dipakai sama cuci bus, dipakai mode bengkel, dipakai mode hujan, diperbaruin lagi, map baru seperti Bogor, Sukabumi, dan map Malang diperbarui lagi, dah. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud buat Fatur. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-16 dari Keselak, harapan saya rumah makan yang bisa servis makan,
adanya tol Trans Jawa, map berada traffic, adanya pejalan kaki dan bisa berbicara, ada pramugari di setiap bus Oria. Semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan ke-17 dari T strip 0815. Kalau harapan saya gak usah banyak-banyak. Medan, Banda Aceh dan Bengkulu, bus ori baru. Tapi yang lebih utama, poin satu menurut saya harus diselesaikan, tapi gak tahu ya, itu mah terserah Malio ya. Semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan ke-18 dari Gilang. Harapan saya cuma satu, yaitu bus DB3. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan ke-19 dari Awang. Harapan saya semoga ada misi buat mod truk. Semoga busi jangan jadi kota mati, banyak aktivitas masa terminal kayak kuburan. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita naik ke harapan berikutnya. Harapan ke-20 dari Azza. Harapan saya semoga busit ada pejalan kaki, lampu merahnya lebih rileks lagi, trafik semakin smart. Semoga di Pulau Sulawesi ada Manado. Semoga di busit versi 3.8 ada macet. Hanya itu harapan saya ya. Semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita naik ke harapan berikutnya. Harapan ke-21 dari Rifki. Harapan saya yaitu tol Cipali, tol Jagorawi, grafik kayak ETS 2, map Indramayu, macam patrol. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan ke-22 dari Aldo. Harapan saya di update versi 3.8 adalah ada pejalan kaki di pinggir jalan, ada penambahan bus baru, ada penambahan traffic baru, ada penambahan sopir baru. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-23 dari Keselak lagi. Harapannya 5. Mabar ada traffic, rumah makan yang bisa servis makan, fitur atur body bus ori dan selendang bus, adanya restoran Mixway, ada pejalan kaki yang bisa bicara. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-24 dari Ahmad Diva. Harapan saya busi 23.8 saat main di busi trafiknya harus berbeda sesuai dengan daerah atau wilayahnya, gitu aja sih. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-25 dari Yanti. Harapan aku hanya ada 3 aja, ada Karawang, Bekasi secepatnya update. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-26 dari Bagas. Harapan saya ada mode pariwisata di sekitar Jogja. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-27 dari Arfa. Harapan saya ada map Bali dan saat tabrakan bisa penyok bus dan trafiknya, ada tambahan bus DB3 dan ada minibus yang bisa dipakai untuk mabar, tambahan truk tronton dari busit, ada truk trontonnya bisa dimodifikasi agar keren. Dah ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-28 dari Draka. Harapan saya pengen banget ada traffic yang baru, terus ada pejalan kaki, terus pas mabar ada traffic sama bisa mabar pakai mod. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. By the way, yang tadi saya bilang itu mabar mod map ya, bukan mod kendaraan. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-29 dari Skui. Harapan saya di update versi 3.8 kalau mau pindah kota gak pakai loading map, traffic bannya bisa belok, bisa milih full tol atau gak, ada orang jalan, bisa mabar pakai mod, dan teman-teman bisa baca sendiri sampai nomor 16. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-30 dari Busit Mania. Harapan saya map Pulau Sumatera full dengan kota dan juga ada map Kerdi. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-31 dari Harun. Harapannya cuma satu, yaitu kota Medan dan kota Banda Aceh. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan ke-32 dari Alif. Harapannya versi 3.8 semoga ada bus XHD GP3 ori ama SR2 ori, dan semoga juga ada fitur mabar sambil narik. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-33 dari Dika. Harapanku yaitu ada pejalan kaki, penambahan map Pemalang, Kuningan, Ciamis, Cianjur, Bogor, Bekasi, Garut,
bus bisa hancur, kalau naik kapal supir bisa naik kapal dan tidak ada skip map. Bus baru bisa kotor dan kalau malam sepi siang rame. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang 34 dari Daddy Gejo. Aku cuman satu Kalimantan dan Sulawesi. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikut. Harapan yang 35 dari Irsyad. Ada fitur traffic bisa kecelakaan dan macet. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang 36 dari Reski. Harapanku supir bisa keliling garasi, bus baris di garasi bisa jadi penumpang, ada mobil pribadi, ada elf, tambahkan pola livery. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-37 dari Indonesia. Harapan saya ada kota Lubuk Linggau, ada kota Padang Panjang, dua penambahan bis baru. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-38 dari Sri. Harapannya yaitu mabar pakai mod, traffic busnya bagus mirip asli dan tambahan rute busnya, semoga yang di garasi ada bus GP3. Setelah itu semoga kalau di download mod bisa dimodifikasi. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-39 dari Zidan. Harapanku bus rusak bisa diperbaiki, bus kotor bisa dicuci, ada GP3, SR12, SDD, GP3, SHD. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Kita next ke harapan berikutnya. Harapan yang ke-40 dari AFZ. Harapan saya map kota Kediri, Blitar, Tenggalek, Nganjuk. Ya, semoga aja harapannya diwujudkan oleh Maleo. Oke, teman-teman, kita sudah bacain semua harapan dan saya mohon pamit ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Harapan yang ke-41 yang terakhir ya. Harapan dari Kamil. Kamil harapannya untuk busit versi 3.8 itu adalah lagi nyetir ya, bisa kelihatan tangannya, dan satu lagi aksesoris bisa gerak. Ya, semoga aja harapannya bisa terwujud. Selesai.